Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, generasi berkualitas tentu menjadi dambaan setiap orang tua. Hal ini tidak hanya bisa dicita-citakan, tetapi harus direncanakan dan juga dilaksanakan atau diaplikasikan. Momen Ramadan itu bisa dijadikan langkah awal untuk kita menciptakan anak-anak kita sebagai generasi berkualitas. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'azim. Allah menyerukan, memanggil kepada semua orang-orang yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya panggilan tersebut bukan saja untuk kita, tetapi juga untuk anak-anak kita. Maka ajaklah anak-anak kita untuk berpuasa, kemudian ajaklah anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang baik di bulan suci Ramadan ini. Langkah apa yang harus diciptakan untuk menjadi atau menciptakan generasi berkualitas? Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langkahnya yang pertama adalah, satu, kita didik anak-anak kita atau berikan ilmu untuk anak-anak kita. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Jadi ilmu itu didatangkan, bukan datang sendiri. Artinya kita harus belajar. Ilmu tidak bisa diwariskan. Ada seorang ayah yang profesor, anaknya belum tentu jadi profesor kalau anaknya tidak belajar. Seorang da'i atau seorang da'iyah, itu tidak otomatis anaknya menjadi da'i atau da'iyah. Kecuali anaknya diajarkan, anaknya diberi pendidikan untuk menjadi seorang da'i atau da'iyah. Jadi ilmu itu yukta, ilmu itu didatangkan. Ajarkan anaknya, beri semangat anaknya untuk bersekolah, menuntut ilmu. Nah, insya Allah nanti akan bisa meneruskan perjuangan orang tuanya. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin menjadikan anak kita menjadi generasi yang berkualitas, tentunya tidak boleh malas. Pepatah Arab mengatakan, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul utba lima yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Dan kita harus waspada, jangan lengah. Karena sesungguhnya penyesalan itu datang belakangan, dan itu bagi orang-orang yang malas. Ajarkan anak-anak kita untuk bersemangat. Contohkan, jadikan kita atau diri kita ini sebagai tauladan. Jangan hanya bisa memerintah, tetapi contohkan. Mulai dari diri orang tua. Jadilah orang tua pribadi yang semangat, pribadi yang tidak malas. Sebagaimana Allah juga mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini sebagai tauladan. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa menciptakan generasi berkualitas itu bukan hanya sekedar cita-cita, tetapi harus dilaksanakan, dirancang, dilaksanakan di dalam keluarga. Di dalam keluarga kita, yang pertama yaitu memberi pendidikan, yang kedua yaitu menjadi contoh yang baik untuk keluarga kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.